Ya, pemirsa, tagar Save Perawat Indonesia sempat menjadi trending di media sosial pada hari ini. Penyebabnya adalah aksi penganiayaan terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang yang videonya viral di media sosial. Polisi telah menetapkan pelakunya sebagai tersangka dan menahannya. Di hadapan polisi, tersangka yang bernama Jason Cakrawinata mengaku emosi terhadap perawat Rumah Sakit Siloam hingga nekat menganiayanya. Atas perbuatannya, Jason terancam hukuman 5 tahun penjara. Penganiayaan bermula saat perawat RS Siloam melepas selang infus anak Jason yang merupakan pasien hingga mengeluarkan darah. Hal ini membuat sang anak menangis. Tidak terima, pelaku kemudian memukul perawat tersebut. Ayo, memperpanjang dari Siloam. Dia merasa bersalah. Enggak juga. Mendengar kabar putranya menangis terus, mungkin emosi. Ya. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, yang tidak sesuai semestinya, yang bersangkutan mencoba melampiaskan emosinya kepada perawat yang memang melaksanakan perawatan pada saat itu. Dari hasil pengantar kami, pendidikan kami kepada korban dan juga pelaku, memang diakui pada sedikit kekerasan yang dilakukan kepada perawat. Sebelumnya saya minta maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada korban, kepada keluarga korban, kepada semua pihak yang ada di belakang korban dan juga pihak Siloam. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik. Saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya,